What's up guys, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saje Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini aku akan tunjukkan satu persatu bagaimana korang boleh memohon i-Citra kWSP. So bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please click button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okay, sebelum itu guys, sebelum korang nak memohon dan klik okay, link yang aku ada sediakan di ruang description kat bawah, pastikan korang dengar betul-betul. Setiap perkara yang korang isi dan semak perlu diteliti dengan betul supaya korang tak perlulah nanti macam-macam komplain salah amount. Okey, kena boleh tak pindah amount dan sebagainya. So kita tak nak perkara ini berlaku guys. Okey, sebab itulah jangan skip video ini, dengar betul-betul. Okey, sebab apa? Aku dah tengok sendiri website tersebut dan ini adalah termasuk kepada dua kategori yang mana aku akan jelaskan nanti. So, step yang pertama, link aku ada sediakan di ruang description dekat bawah. Pergi sahaja di icitra.kwsp.gov.my. Setelah itu, akan terkeluar paparan begini. Okey, kalau kita tengok iCitra online, permohonan, nombor my card, my PR ataupun nombor my passport. Okey, seperti mana yang aku maklumkan sebelum ini, bukan warga negara pun boleh mengeluarkan duit iCitra ini. Okey, korang perlu masukkan IC korang, lepas itu kod. Kod ini adalah berdasarkan nombor telefon korang, 010 ke 011 ke dan sebagainya. Okey, dan korang tak perlu letak 010 selepas itu. Just continue sahaja nombor yang korang punya. Ingat guys, pastikan nombor telefon yang betul untuk pergi ke step yang seterusnya. Kemudian, kau klik sahaja teruskan. Dan akan keluar nombor OTP. Ya, okey, yang nombor OTP ni akan disend melalui SMS ke nombor telefon korang. Okey, dan bila korang dah dapat sahaja, korang type sahaja nombor OTP tersebut dan klik sahkan nombor OTP. Okey, kemudian ini adalah merupakan paparan utama. Okey, seperti mana aku ada maklumkan tadi, ada dua kategori yang boleh memohon ini. Okey, kalau kita tengok ke situ, amount kelayakan pengeluaran. Okey, dia beritahu adalah sebanyak RM5,000. Amount di atas adalah setelah ditolak amount i-Sinar yang masih belum dibayar sekiranya ada. Dan yang kedua, amount kelayakan yang dipaparkan adalah berdasarkan baki akaun anda setakat 3 hari yang lalu. So, dia dah track awal-awal baki akaun korang 3 hari yang lalu. So, dekat bawah tu ada amount pilihan pengeluaran. Sama ada kau klik untuk memohon RM5,000 ataupun klik untuk mengurangkan amount pengeluaran. Ini yang aku maksudkan tadi, ada dua kategori. Dua kategori adalah bagi korang yang ingin mengeluarkan RM5,000 maksimum, maka korang boleh klik saja yang di atas tu. Dan bagi korang yang mungkin korang layak untuk keluarkan RM5,000, tapi pilihannya korang nak keluarkan dalam certain amount sahaja, bukannya maksimum. Tetapi mungkin juga bagi kategori yang lain yang tidak mempunyai baki yang cukup, tetapi korang ingin mengeluarkan certain amount dan bukannya RM5,000, maka bagi kategori ini korang perlu klik untuk mengurangkan amount pengeluaran. So sekarang ni aku akan tunjukkan dulu apa yang ada di dalam klik untuk mengurangkan amount pengeluaran ni. Okey, bila kau dah klik saja, so kat sinilah yang aku ada maklumkan episod sebelum ni, pastikan korang setkan betul-betul amount yang korang ingin keluarkan. Kau boleh gerakkan okay, jumlah maksimum dan jumlah yang korang ingin keluarkan. Sama ada RM2,000 ataupun maksimum RM5,000. So pilihan terletak di tangan korang sendiri. Kalau kau tengok kat bawah ni, bila korang drag sahaja, aku ambil dalam RM2,010. Sebab apa? Kat situ dia akan keluar satu pop-up pengesahan. Adakah anda pasti ingin memohon RM2,000? Pindaan amount tidak dibenarkan setelah permohonan dibuat. KWSP dah ambil langkah berjaga-jaga sebab dia dah bagi warning kat sini. Jika korang salah amount, maka pindaan amount tidak dibenarkan dan tidak akan dibuat lagi. So sebab itulah setiap kali bila korang gerakkan dan yang bukannya amount maksimum, maka dia akan pop up keluar begini. Kalau korang kata ya, kau klik saja ya. Jika tidak, kau klik saja tidak. Contohnya macam dalam situasi ni aku klik ya. Kalau kau scroll kat bawah tu, jadual bayaran. Amount pengeluaran RM2,000. So kau tengok bulan pertama korang bakal dapat RM1,000, bulan kedua korang bakal dapat RM1,000 juga. So hanya 2 bulan sahaja.
So nak make sure betul ke korang pilih amount tersebut. Sebab itulah dia bagi dua warning. Yang pertama pop-up tadi, yang kedua dia dah sediakan jadual tersebut. Yang mana korang hanya dapat 2 bulan. Dan jika korang tak ada maklumat begini dan tidak boleh ditarik sampai jumlah maksimum, maka korang perlu check ke i-account korang sama ada baki account 1 dan 2 cukup tak. Dan seterusnya korang klik sahaja teruskan. Okey, setelah itu semua maklumat pemohon ada di situ yang korang perlu check. Okey, sama ada betul ataupun tidak. Kau scroll kat bawah yang mana nama bank. Okey, sini aku nak maklumat korang, sini kau kena baca. Adakah anda mempunyai akaun bank untuk bayaran pengeluaran? Kau perlu sebut ya ataupun tidak. Kalau tidak, dia akan tulis kat situ pop-up. Jika anda tidak mempunyai akaun bank atas nama sendiri ataupun berstatus muflis, anda boleh memohon bayaran pengeluaran secara arahan bayaran. Pemilihan secara arahan bayaran akan menyebabkan bayaran pengeluaran anda lewat. Okey, diterima berbanding kaedah pengkreditan terus ke dalam akaun bank. Anda akan dihubungi untuk mengambil arahan bayaran di kWSP cawangan bagi setiap bayaran pengeluaran. Arahan bayaran ini hanya boleh ditunaikan di RHB Bank. Okey, so jika korang bersetuju, kau klik saja bersetuju dan kau tulis itu penyataan aku janji, saya dengan ini mengakui janji bahawa saya akan menanggung rugi kWSP sekiranya terdapat apa-apa tindakan. Proceeding, tuntutan, ganti rugi, kos pembelanjaan dan kau bacalah kat situ. Okey, dan seterusnya korang pilih negeri mengikut negeri masing-masing. Okey, yang korang nak tuntut. Ini dah macam kes BPR lah. Okey, proses penunaian yang kau boleh tuntut dekat RHB cawangan-cawangan yang berhampiran dengan tempat tinggal korang. Hanya RHB sahaja. Okey, so contohnya korang daripada Johor, maka cawangan Johor di Batu Pahat. Okey, contoh. Dan saya memohon pengeluaran i-Citra kerana, dan ini korang wajib isi. Jika tak boleh, korang tak boleh nak teruskan kat situ. Nampak? Okey, so kau perlu isi kenapa, kau just pilih sahaja option. Macam contoh aku pilih kehilangan sumber pendapatan utama, okay, yang bermaksud tidak boleh bekerja ataupun diberi cuti tanpa gaji. Dan soalan seterusnya, pengeluaran i-Citra akan membantu saya untuk, okay, so pilihan korang. Dan korang klik saja teruskan. Kemudian ada bahagian pengesahan permohonan. Okey, pengesahan permohonan ni nak make sure yang korang pilih ini adalah amount yang betul, RM2,000. Okey, setelah itu korang dah check 2 bulan, saya dengan ini mengesahkan semua maklumat dalam permohonan ini adalah benar dan betul. Saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan terma dan perakuan di sini. Dan jika saya adalah anggota perkhidmatan awam yang memilih skim berpencen, saya memahami kandungan di perenggan 9 dalam terma dan perakuan i-Citra. So, saya bukan robot dan korang klik hantar sahaja. Seterusnya, aku nak tunjukkan bagi korang yang ingin mengeluarkan pengeluaran i-Citra maksimum, iaitu sebanyak RM5,000. Jom kita tengok. Okay, so kau perlu klik untuk memohon RM5,000. Terus dia dah ada detail kat situ, pengeluaran bulan pertama sehinggalah bulan yang kelima. Okay, yang mana dia dah set kat situ RM1,000. Okay, dan kau klik sahaja teruskan. Okey, dan korang kena make sure macam biasa, macam tadi, okey, adakah anda mempunyai account bank untuk bayaran pengeluaran? Okey, make sure kata ya. Yeah. Okey, dan pastikan account bank anda adalah milik sendiri, okey? Dan kedua, masih aktif, dan ketiga, bukan account bank bersama. Okey, ataupun account bank syarikat. Okey, ini tidak boleh. Dia dah bagi tahu tadi. Dan jika syarat di atas tidak dipenuhi, pembayaran tidak dapat dibuat ke dalam account bank anda. Okay, so dah tertera kat situ account bank, dah ada dah data-data dalam kWSP ni, okay, untuk pengkreditan dengan sejarah iSina dan iLestari, maka korang hanya perlu menjawab dua soalan ini sahaja, iaitu saya memohon pengeluaran i-Citra kerana kehilangan pekerjaan, dan yang soalan kedua, pengeluaran i-Citra akan membantu saya untuk, okay, hal-hal lain-lain. Okay, dan klik sahaja teruskan. Kemudian pengesahan permohonan, pastikan semua detail korang, make sure pengeluaran, okay, amount itu adalah amount maksimum jika korang berkelayakan. Saya dengan ini mengesahkan. Okay, korang baca kat situ dan klik saya bukan robot. Dan hantar sahaja. Okay, setelah dah hantar akan keluar pop-up macam ni. Perhatian, untuk meneruskan sila baca terma dan perakuan dan tandakan right pada kotak pengesahan. Okey, korang kena baca betul-betul. Setelah dah baca je, korang tutup saja dan sekali lagi korang klik saya bukan robot dan klik saja hantar. Dan akan keluar paparan begini. Terima kasih.
nama aku sendiri, permohonan anda telah diterima sekiranya lulus, bayaran akan dibuat mulai bulan Ogos. Di penting guys, laman ini akan dipaparkan sekali saja dan tidak boleh diakses semula selepas ini. Anda dinasihatkan untuk cetak dan simpan rekod permohonan sebagai rujukan. Begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Sembang, please click button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan, Assalamualaikum.